Madina, Madina tun Nabi. Ya ahlan wa sahlan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tiba ijazah saifiyah, yaitu liburan musim panas. Setelah ujian akhir semester selesai, saya bersama teman-teman berkunjung ke salah satu mall yang ada di Madinah untuk membeli perlengkapan atau oleh-oleh sebelum kembali ke tanah air. Nah, dan ini bagi saya pribadi merupakan perdana atau awal kembali berkunjung ke mall setelah dihapusnya peraturan atau protokol COVID-19, yang mana suasana dalam mall sudah tidak ada lagi social distancing atau pakai masker, semuanya kembali normal seperti biasanya. Sebenarnya kalau belanja di mall untuk kantong mahasiswa sih lumayan sih kategorinya, karena harganya ya, tapi kebanyakan di mall seperti ini, di yang tersedia seperti biskuit-biskuit, kadang one get one juga ada. Juga banyak promo yang mungkin bisa kita lihat. Dan di sini kebutuhan snack-snack atau yang mungkin sudah di dalam kemasan banyak yang bisa kita beli dan kita bawa untuk jadikan oleh-oleh di tanah air. Yang pertama kali saya cari adalah Ma'mul. Ini biskuit yang isinya kurma, wajib banget. Dan ini ada promo khusus, yaitu satu paket isinya 3, ketimbang kalau kita beli satu-satu mahal. Jadi di situ sudah tersedia langsung satu paket dalam ada 3 box, harganya lebih terjangkau. Kemudian setelah Ma'mul, ini jajan wajib sih, banyak yang dicari sama jamu umroh, bahkan jastip-jastip banyak yang pasti menerima orderan, yaitu Seven Day. Roti ini sangat sangat terkenal sekali dan banyak yang cari. Ini oleh-oleh wajib juga untuk dibawa. Dan ini kita beli yang satu box 5 dan ada free-nya 2. Lumayan, ada yang rasa jeruk, ada yang strawberry, ada yang coklat. Di secukupnya, dan ini sangat dinantikan untuk menjadikan oleh-oleh di tanah air. Nah, ini masih sama, kali ini saya juga beli Seven Day, tapi yang tadi Seven Day awal itu roti, tapi yang ini dia bentuknya roll dan kemasannya lebih kecil dan isinya banyak, lumayan banget dan sangat enak, cocok buat oleh-oleh di tanah air. Saya beli 2 box untuk dibawa. Nah, yang berikutnya nih biskuit, dan jujur ini belum pernah dicoba, tapi kebetulan lihat boxnya gede dan harganya murah, terpaksa diangkut untuk jadikan sebagai oleh-oleh tanah air. Yang berikutnya juga beli biskuit juga, yang mana satu dusnya tuh ada 3 box, jadi jauh lebih murah terjangkau kalau kita beli langsung satu paket, ketimbang kalau beli satu-satu harganya mahal.
Oke. Kalau untuk jajanan yang satu ini nggak asing sih bagi saya karena udah sering beli di kantin kampus. Harganya kalau ngecer itu satunya kadang ada yang 1,5 real, kadang ada yang 2 real. Karena ini murah, satu boxnya hanya 10 real, saya beli 2. Dan ini lumayan cocok banget buat ngeteh atau ngopi, bisa dipakai biskuit ini untuk sebagai pendampingnya. Mantap. Nah, selesai dan saatnya untuk menuju ke kasir. Setelah selesai dari belanja, saatnya untuk kembali ke mobil dulu, naruh barang di bagasi. Setelah itu baru kita lanjut lagi, ada sesi kedua bersama teman-teman menjelang maghrib. Nah, setelah beres dari naruh barang-barang di mobil, saatnya kita menuju ke lantai 2. Dan salah satu yang unik mungkin mal-mal di Arab Saudi khususnya Madinah, kita jarang banget dengerin putaran musik atau hal yang serupa. Kadang malnya seperti ini, kadang juga sebagian mal ada yang putar murotal. Ya, suasana ya seperti inilah suasana mall di Arab. Dan ini unik banget, ada mas-mas yang jualan balon. Saya kira hanya di Indonesia. Ternyata di sini dalam mall juga ada yang jualan balon seperti itu. Dan kebanyakan sih orang seperti itu kadang orang Bangladesh atau Pakistan atau India yang jualan seperti itu. Bawa ada yang ngirim. Ganti sama prak. Itu buat siapa guys? Hah? Buat siapa? Buat ayam bebek. Tadi apa sih? Oke. Apa? Gimana dong? Jadi kesel juga gitu. Ini namanya. Nah guys, setelah belanja keperluan masing-masing sudah beres, saatnya kita untuk makan malam karena ini sudah menjelang maghrib. Rasanya nggak afdol kalau kita nggak makan albek. Albek ini juga salah satu kuliner atau makanan yang sangat favorit di Saudi Arabia. Dan ini juga banyak yang buka just tip untuk hanya memesan albek dari Saudi Arabia. Ini jarang banget ditemukan selain di Saudi Arabia. Makanya ini, pokoknya kalau jamaah umroh atau haji pasti banyak yang pengen nyoba albek. Dan kali ini kita menikmati albek menjelang maghrib. Disahap aja yang nasional ya. Satu hal yang gak asing dari pemandangan albek yaitu antriannya selalu ramai. Selalu ramai dimanapun, mau di Mekah, mau di Madinah. Namanya albek tetap ramai pasti. Ya, ini lihat buktinya. Antriannya ramai di mana-mana. Karena sangat laris dan rasanya berbeda, sangat nikmat. Alhamdulillah beres makan, sekarang saatnya untuk kembali ke kampus.
Syukron jazilan, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.